Hai, Assalamualaikum dan kembali lagi dalam channel MS Studios. Okay, untuk video kali ni, aku nak cerita mengenai PSG yang dah mula buat kerja gila memasukkan beberapa player ke dalam team. First thing first, pada yang tak tahu, untuk season lepas PSG tak dapat menang walaupun satu cup. That's why Euro tak dan habis lagi, diorang dah buat kerja. Dan setakat ni PSG dah complete 4 player transfer. And dari player-player yang PSG bawa masuk ni, aku nak highlight 2 orang player, iaitu Sergio Ramos dan Ashraf Hakimi. Okay, first, jujurnya aku kata aku tak expect langsung untuk Ramos meninggalkan Real Madrid. Macam semua tahu Ramos dah pun 16 musim bersama Madrid dan boleh dikira legend lah untuk pasukan Real Madrid. Tetapi dengan tuntutan kontrak yang boleh dikira tak masuk akal lah oleh Ramos ni, akhirnya Madrid terpaksa melepaskan Ramos untuk keluar daripada tim. At the end, Ramos akhirnya angkat kaki untuk menyertai PSG. And bagi aku PSG membuat keputusan baik untuk memasukkan Ramos. Macam semua tahu, Ramos dah pun 6 musim menjadi kapten untuk kelab Real Madrid. Bagi aku, tempoh 6 musim tu sangat-sangat bagus untuk menjadi seorang leadership yang baik. Lagi-lagi untuk handle player-player yang keras kepala dalam PSG, terutama macam Neymar, Mbappe and so on lah. Dengan pengalaman dan juga leadership yang ada pada Ramos ni, aku yakin Ramos boleh handle player-player yang keras kepala ni dalam team. Tapi untuk usia dah pun 35 tahun, aku rasa tak banyak yang boleh kita expect, terutama chances untuk menurunkan Ramos dalam setiap game. And untuk season lepas, kalau kita tengok statistik di Real Madrid, Ramos hanya diturunkan 15 kali sahaja. So, kat situ pun boleh nampak bagaimana impak Ramos untuk pasukan. And aku rasa PSG sepatutnya ada backup plan ataupun backup defender untuk menggantikan Ramos jika ada apa-apa yang berlaku nanti. And untuk player kedua yang aku nak sentuh, Ashraf Hakimi. Okey, bagi aku keputusan PSG membawa masuk Ashraf Hakimi bagi aku satu keputusan yang baik untuk pasukan. Macam kita tahu dengan usia yang baru mencecah umur 22 tahun, aku rasa banyak yang boleh disumbangkan oleh Hakimi untuk PSG. And untuk season lepas statistik Hakimi di Inter Milan sangat-sangat baik. Kalau kita tengok daripada 37 perlawanan, Hakimi dapat skor 8 gol dan 7 assist. And kita semua pun tahu speed yang ada pada Hakimi ni jarang-jarang ada pada defender-defender yang ada di Eropah. Dan bagi aku untuk cari defender-defender yang punya speed seperti Ashraf Hakimi ni adalah satu perkara yang sangat-sangat susah. And kalau kita tengok di Eropah, hanya beberapa player sahaja yang mempunyai speed bermain di bahagian defender. And aku rasa kehadiran Hakimi dalam tim PSG akan memberi impak yang sangat-sangat besar untuk pasukan. And aku yakin boleh menjadi prospek yang penting untuk PSG. So setakat tu video aku untuk kali ni. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel aku and turn on notification untuk menerima info-info menarik. Assalamualaikum dan bye-bye.